Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini kita nak bercakap mengenai combo. Combo music, seperti yang kita semua tahu, yang kita semua pernah dengar, combo music ni ada dekat mana-mana. Orang main band kita panggil combo juga. Orang main band pun, kugiran pun kita panggil combo juga. Okay? Combo tu dia datang dari perkataan bahasa Inggeris, iaitu combination. Kombinasi apa? Mestilah kombinasi alat-alat muzik yang dimainkan oleh sekumpulan pemuzik. Jumlah ahli kumpulan dalam combo ni dia selalunya 3 hingga ke 8 orang. Alat yang biasanya ada dekat sesebuah combo tu, ni yang paling common sekali lah. Kita ada gitar, kita ada gitar bass, kita ada drum, kita ada alat perkusi dengan keyboard. Lepas tu penyanyi pun. Okey, kalau korang nak tahu macam mana alat-alat muzik ni dimainkan, kita tengok roll ni. Ya, ini adalah percussion ataupun dalam bahasa lain dia perkusi ataupun pergenangan genderang. Ha, okey. Ini conga, so cara main dia menggunakan pukulan. Okey. Okey, itu conga. Ini shaker, dia goncang menggunakan pergelangan tangan atau wrist. Okey, yang ini chime yang tadi saya main tadi untuk transisi lagu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dekat video akan datang, okey? Assalamualaikum. Bye.